Inspiring the world. Sejumlah turis asing beberapa kali tertangkap kamera dan viral di media sosial karena melakukan berbagai pelanggaran di kawasan Bali. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali meminta masyarakat agar tidak menyebarluaskan pelanggaran turis asing ke media sosial. Kepala Divisi Keimigrasian Bali Baron Isan berharap masyarakat turut memperhatikan dampak dari sektor pariwisata apabila pelanggaran turis asing terus-menerus diedarkan di media sosial. Dikhawatirkan citra Bali berubah seperti Bali dinilai tidak aman lagi bagi turis karena adanya potensi menjadi viral bila melakukan kesalahan. Apabila ini sampai ditulis oleh media internasional, maka akan tercap bahwa Bali ini tidak aman dan itu akan menurunkan angka pariwisata di Bali. Tidak ada orang yang mau berwisata di tempat yang tidak aman. Makanya saya menghimbau masyarakat untuk langsung mengadukan segala jenis pelanggaran yang ditemukan ke kantor-kantor imigrasi ataupun ke laman-laman yang sudah kami sediakan, laman-laman pengaduan. Isu mengenai turis asing di Bali beberapa kali mewarnai media sosial. Kabar terbaru, ada 4 warga negara asing dideportasi karena pelanggaran izin tinggal melampaui batas.